terjadi sebuah fenomena yang sangat tidak biasa. Beberapa barang yang biasanya normal tiba-tiba menjadi berat. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya, dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak untuk mencari penyebab fenomena ini. Karena jelas, ini fenomena langka. Langkah koi dari tas pun diambil. Namun nyatanya, benda dengan nafas yang terbilang ringan tak juga bisa digerakkan oleh kekuatan mana. Bahasa ya, barusan gue baru dikirimin video bro. Video mama keberatan. Oh ya, gila. Mama aja keberatan. Waduh, gimana gue yang mas-mas? Must we all keep struggling to lift these objects, or is there another way? Now experts say that even the tiniest object could be as heavy as a tree. Terima kasih Rudy, saya Anu melaporkan langsung dari tempat kejadian perkara, di mana terlihat banyak warga yang mengalami keberatan dan termasuk saya juga. Berikut analisa warga mengenai penyebab di balik fenomena ini. Pak, bisa dijelaskan kronologis kejadiannya? Dia sempat curhat sih, belinya pakai pinjaman itu, namanya apa ya? Apalah itu, pokoknya sembar ribet, berat banget. Jadi guys, kebaturan orang teh meli barang. Jadi literally berat guys. Jika hirup nasi eta guys, berat. Tingali guys. Terungkap kejadian ini disebabkan oleh beratnya beban yang diberikan pinjaman sembarangan. Ada solusi yang lebih ringan. GoPay Later. GoPay Later. GoPay Later. Ringan karena tidak ada biaya tak terduga. Ya, GoPay Later. Lebih ringan pendaftarannya. Lebih ringan karena tidak ada jebakan limit ketinggian. Kita bisa mengatur limit sesuai kemampuan. Halo, Ma. Ma lagi apa? Belanja sekarang. Bayarnya pakai GoPay Later. Semua jadi ringan.